Assalamualaikum guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah buhul ya guys. Buhul ini sejenis apa? Sejenis ini seperti apa? Putar giling ya. Putar giling ya. Dia kaligrafi guys. Dia, tapi ada maknanya yang memaksa ya guys. Bukan ayat suci Al-Qur'an ya guys. Ini kalau biasanya dipesan oleh seseorang ya guys, biasa supaya apa mendapatkan pendamping ya guys, pendamping ya. Cuman ini buhul ini guys, kadang-kadang guys dia apa dia tidak terkendali guys. Nah ini tidak terkendali, jadi bisa orangnya bisa bersuami banyak ya guys. Ini buhul namanya guys, tergiling atau sejenis apa yang biasa dari kuali gini nih guys, dari wajan ya guys, orang buat ya guys, biasa dukun-dukun itu buat dari wajannya. Ini dari piring ya guys, dipesan ditulis di bawah namanya ya, di sini dari bawah namanya ada namanya di bawah namanya. Nah tapi ini nah ini ya ada namanya ya, sudah saya pecahkan ya guys, sudah saya pecahkan. Ini mau kita buang ke Sungai Kapuas ya, karena ini tidak memang tidak boleh ya guys. Ini bukan Al-Qur'an nih sebenarnya, ini adalah buhul ya. Dia sini seperti dari wajan itu ya, ini sejenis pelet ya guys, pelet ya guys. Dia mempunyai energi seperti itu ya guys, nih ya kan, tulisan Arab semua ya, sudah saya pecahkan. Ini tidak terkendali guys. Orang yang mempunyai ini kadang-kadang kalau tidak tahu sebab musababnya itu tidak terkendali, jadi yang kawin itu nafsu ya guys. Ini jadi ini ada nafsu di dalam ini guys. Bisa di luar nikah atau gimana ya, melepaskan hawa nafsu ya guys. Ini buhul namanya, ini buhul atau apa ya namanya ya, dari wajan ya guys, bukan kita sok-sok ya guys. Tapi ini mohon maaf ya, ini orang keluarga saya juga punya ya, saya teman saya pertahan ya. Tidak baik nih, banyak suami nih guys punya ini, banyak suami, sebanyak suami nih. Suami kuat pengaruhnya ke setan ya guys, setan yang ngasih ya. Karena orang itu tidak mungkin dia melepaskan imannya atau iman agamanya ke dalam ini, dia hanya yang membuat menjadikan itu ya seperti itu, nafsu-nafsu dibuangnya, nafsu-nafsu ke setelannya seperti ini ya. Ini kan buhul ini, karena ada buhul, bukan kitab suci ini, bukan bacaan Al-Qur'an. Bukan. Ini biasa orang-orang, ini biasa orang-orang sering seperti ini ya guys. Dia memakai wajan ya, wajan ditulis lingkar ya, ditulis namanya. Nah itu seperti ikatan ya guys. Jadi untuk laki-laki yang memanggil perempuan, nah seperti itulah kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dia dari wajan, kalau ini dari piring ya. Sebenarnya ini kuat nih hasil, bahaya nih sebenarnya. Kalau disimpan di rumah, kalau tidak tahu gitu ya guys, ini yang kadang-kadang yang mencuri ya guys, mencuri. Ini jadi gini guys, jadi dia itu menjadikan sesuatu, jadi pemikiran dia orang lain, tapi dia yang dapat guys. Nah, tapi lari-larinya ke perjodohan dan apa, perkawinan seperti ini. Kalau tidak terkendali ya gitu, banyak suaminya guys. Ini ada sebagian saya pecah-pecahan ya, sudah saya pecahkan. Ini mau kita lempar di Sungai Kapuas. Benar-benar mau kita lempar di Sungai Kapuas yang langsung aja guys. Kita go. Sungai Kapuas. Ya, kenapa ini sebenarnya sudah saya pecahkan, saya lempar dekat rumah, tapi masih ada pengaruhnya guys. Masih kuat ya pengaruhnya. Masih kuat. Energinya itu sering masuk keluar masuk ya. Pengaruhnya itu ya. Dipakai untuk dilempar ke rumah orang, dipakai senjata untuk orang lain juga ya, itu yang sangat berbahaya. Jadi bagusnya kita lempar ke Sungai Kapuas saja, biar airnya ngalir kemana-mana ya, tidak baik ya sebenarnya.